Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama Abi. Kali ini Abi mau ke rumahnya Mbak Surya karena ini permintaan bunda-bunda. Karena ada yang kangen sama Mbak Sur, karena udah lama tidak pernah ketemu mungkin ya. Dulunya kan pernah kerja di sini ya. Dan Abi mau menjawab dua pertanyaan sama bunda-bunda yang dipertanyakan sama Abi. Abi disuruh ke rumahnya Pak Sur dan ke rumahnya Pak Bu Fia ya. Dan Abi mau jawab ya seputar Pak Sur kerja di Abi ya. Alhamdulillah Pak Surnya juga baik, cekatan kerjanya rapi ya gitu ya Bun. Kenapa bisa berhenti kerja di rumah Abi? Karena dia Nah, karena ada anaknya yang mau lahirin, jadi dia mau jaga cucunya aja kayak gitu Bun ya. mau jaga cucunya gitu Bun. Tapi kan kalau kerja di saya kan harusnya pulang setengah jam 3 dari pagi kayak gitu Bun. Nah, mungkin itu permasalahannya. Dan nomor 2 ini Bu Fia ya Bun. Bu Fia itu ya saya juga suka, dia juga sama kerjanya sama ya, saya juga anggap keluarga saya sendiri, tidak beda-bedain. Mbak Sur, Mbak Fia sama aja ya, kalau makan kita bareng gitu ya, apa adanya kalau makan ya kayak gitu ya. Dan Mbak Fia karena anaknya itu kena penyakit apalah ya, saya tidak tahu itu Bu ya, pokoknya kalau ke air nah dia langsung main air, kalau ke api-api gitu kan ya gitu ya, depresi tidak tahu lah ya, saya agak susah namanya juga nggak tahu ya. Daripada anaknya ada apa-apa mendingan saya tidak kerja kata dia ya, saya tidak bisa menghalangin Bun ya, karena dia juga lebih penting ya memilih anaknya daripada cuma pekerjaan kayak gitu Bun ya. Oke Bun ya, saya mau ke Mbak Sur dulu ya, insya Allah besok kalau lagi ini kan badannya Abi juga nggak terlalu sehat ya, cuma nyempet-nyempetin aja karena bunda ini kangen sama Mbak Sur ya. Insya Allah kalau Mbak Sur udah, insya Allah Bu Fia saya samperin juga ya. Mungkin segini ya Bun ya, apa namanya, terus terus ikutin terus ya Bun videonya Abi sampai selesai ya. Abi mau ke Indomaret dulu ya. Ini Bun, cucunya Abi lagi ngikut lagi ya. Ini mau ke Indomaret. Abi mau beli apa ya? Ini kan iya, iya. Permintaan bunda-bunda katanya suruh ke rumahnya Mbak Sur ya. Insyaallah saya ke sana. Aduh, ayo sini, sini. Oke. Nah, gini. Iya, kayak gitu. Iya, enggak boleh. Iya, enggak boleh nakal tapi. Iya aja. Iya dah, lumayan itu dah ya. Ini permintaan bunda-bunda karena saya disuruh ke sana. Insya Allah saya ke sana ya. Saya mau beli beras dulu lah ya buat dia ya. Karena udah lama tidak pernah kemain ke sana saya ya. Oke, ini sama cucu Abi ya. Ke ini ke rumahnya Mbak Sur ya. Mudah-mudahan hasilnya ini senang juga. Iya nak. Iya, yeah, senyum terus kamu tuh. Aduh, tuh main sabuknya aja kamu tuh. Iya, yeah. Astrid mau beli apa? Iya, yeah, mau beli mari aja ya. Iya, yeah, nak, mau beli mari nak. Tidak boleh main ke situ, tidak boleh main, Astrid. Tidak boleh, tidak boleh. Nah, pinter ya. Iya, tidak boleh. Tidak usah, tangannya sini, saya pinter. Iya. Nah, kayak gitu. Kamu tuh kayak orang udah pinter aja kamu. Iya. Iya, mau ke Indomaret ya. Mau beli apa kamu? Ini udah pinter Bun, lucu lagi Bun. Kalau tadi kan gak ketemu saya nih Bun seharian ya. Cuman pagi doang ketemu sebentar. Nah, ini dari Bondowoso katanya sama mamanya sama bapaknya, habis itu sore-sore nih saya ajak nih
Oke, ikutin terus ya Bun videonya ya, sampai selesai ya. Kita udah sampai Indomaret. Mau beli apa? Iya, mau beli apa? Winter, ayo, sini sayang, ayo. Ayo, ini udah sampai Bun di Indomaret. Kita cari dulu yang mau dikasihkan sama Mbak Sur ya. Yeah. Ayo, ayo. Aduh, ini saya cuma berdua saja Bun sama cucunya Bini. Ya. Iya no, iya, ayo, ayo dah. Kita udah sampai di Indomaret ini Bunda. Hasil mau cari apa, pinter? Coba senyum dulu, jangan cemberut. Cari apa nak? Itu tuh lihat tuh gambarnya siapa tuh? Tuh, gitu. Itu tuh gambarnya siapa tuh? Mau cari apa saya? Iya. Kita cari makanan. Mau cari apa Sril? Saya lihat dulu Bun, cari apa kira-kira ya Bun. Ini cucunya Mbak Surnya ya. Kita cari makanan kayak gini, dia paling suka ya. Oke, cari apa lagi? Ini saya sendiri Bun, jadi susah. Masih megang HP, jadi ya susah ya. Nah, tapi saya cari dulu lah barang-barangnya ya. Jajanannya buat ke cucunya itu ya. Cucunya Mbak Sur ya. Dan sekalian Abi cari susunya buat. Kenapa saya? Mau kenapa? Mau apa? Kamu jangan tak boleh makan es krim dulu. Masih kecil tak boleh. Ya? Tak boleh ya. Jangan. Susu Andin dulu Bun ya. Punya ibu saya udah habis. Kayak gitu ya. Aduh, susu Andin. Kayaknya ya. Oh, yang kayak gini. Jangan saya. Ini original. Tadi dulu saya. Bun ya. Dan sekalian saya beliin beras ya. Basurnya kayak gitu ya, Bun. Ini cuman apa ya? 5 kilo saja ya. Mudah-mudahan basurnya senang kayak gitu, Bun. Hanya habis segini aja lah, Bun ya. Gini ya, tinggal ngobrol-ngobrol sama rumahnya Mbak Sur aja ntar ya. Oke ya Bun ya, jadi cuma bawa Sril ya, dan saya juga megang HP sendiri ini kameranya itu, dan mau dibungkus sayang ya. Ini udah nggak mau ditinggal ini Bun, kenapa sayang? Di situ kita pulang ke rumah Mbak Sur ya. Kok cemburut? Nah, kita udah selesai belanjanya ya Bun. Ya, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat buat Mbak Surnya ya. Ini cucu saya udah anteng aja tuh. Kalau dibeli makanan, tadi dia pingin es krim, cuma tidak boleh sama saya Bun ya, karena masih kecil, tidak boleh makan-makan yang itu ya. Oke ya Bun, ikutin terus videonya sampai ke rumahnya Mbak Sur ya. Asril, pinter. Aduh. Nih kita udah mau sampai ke rumahnya Bun ya. Saya udah belok, ini udah tikungan. Tapi terlalu malam Bun, saya Bun tadi siang nggak ada, dia masih kerja, jadi saya terlalu malam ya ke rumahnya. Tapi tidak apa-apalah, yang penting Bunda kangennya hilang sama Mbak Sur ya. Oke, ini udah mau nyampe ke rumahnya, mudah-mudahan tadi masih belum ada Bun, sore juga masih belum ada nih ya. Mudah-mudahan ini saya pulang dari Indomaret, mudah-mudahan ada Mbak Surnya. Nah ini ini nih orang ini. Aduh, saya udah sampai ke rumahnya. Oh iya. Ya Pak Walis, ke Bi Walis. Ini Pak Sambi, Pak. Are mau amun dinan ore. Dinan kompo ya. Ya berasa Sambi. Kok mau kompo ya, ini saya suruh bawa. Sini beras. Oh.
Ben Muamun di Demor ya, jadi susu di Nembu ya. Oh, ini karena Bunda pingin ketemu sama Pak Sur nih, ntar saya videokan ya. Yang ditanya-tanyain terus tuh ya. Halo, Kak. Gimana kabarnya? Dia kerja terus, Bun. Jadi enggak jarang di rumah ya. Kalau sehari kalau kerja, Bun ya. Nah, kita mau masuk ke rumahnya. Nah, itu tambah hitam katanya. Enggak tambah cantik katanya. Nah, ya dah. Udah ngumpul semua ya, Bun, sekarang. Nah, udah tahu dah ya. Ini Bu Sulas. Ah, ini Pak Sulas nih. Juga pekerja saya ini. Nah. Ini adik. Udah ngumpul semua adek. Bun tuh. Ini adik. Itu Mbak tuh, bukan adik. Ini cucu saya ini. Nah, itu cucunya Pak Sur, kata pingin tahu tuh. Cuman agak gelap, Bun ya. Enggak apa-apa lah ya. Gelap, Bun. Pinter tuh. Nah, dan ini asli. anaknya, ini ibunya Pak Sur, dan ini juga ini siapa ini? Saudaranya kakaknya Pak Sur nih. Nah, ini Bu Sulas. Masalah nano, bodo orang ngatanya kerong jan ke en. Nah, engkau serontar, aduh hari aja kok ya. Weni, ikan jet lah banyak lambek kan. Ya, yang nonton, jadi kangen, biar kangennya hilang katanya. Oke dah, saya ke sana kayak gitu. Are kok kisro ke rumahnya Bu Via aja. Kerong dia jan. Aduh, are. Ini lah Bun ya. Ya ngobrol-ngobrol dulu. Ini sama Pak Hulis, sama lakinya ya Bun ya. Nah, ini lakinya anu Bu Hulis ya, Basur ya. Ya. Benar apa tak laku? Hah? Bu ada kok ini anu Bu Mo. Kita udah dibikinin teh sama anaknya Bu Holis ya Bu. Saya minum dulu, habis ini saya pulang gitu ya. Mau minum nak? Jadi ya lah, korlah sabar ke gelas tujuan ni. Iya tu tak gan, ada ke gelas kau ni. Tak tahu nyedot ke lagi ni. Ya dek, mau minum. Tak kau tak senang kau menyedot. Coba. Cucu kedek pasan tu pasan. Asril pinter Asril, coba cenyak banyak gede. Enjak korang ye. Tuh coba tuh. Gini. Kalau minum. Ya minum nak. Wah. Wow. Ya, ketua dia. Us. Gimana pelan-pelan? Oh, tuh. Op, Dek. Tanya berjadi. Orang juga. Cut. Udah. Wes, lagi. Wah. Cucu abdi. Lagi, Nak. Ini lagi. Aduh, kayak gitu tuh. Pinter ya. Mus. Udah mau pulang, Dek? Mau pulang, Dek? Main sini ya? Main sini sama Mbak tuh. Saya minum dulu tehnya di sini pulang dulu ya. Hah? Pemberban tahu. Oh. Paling kok udah serontar kasih nuan ribuan po. Tak jalan. Ini Bun, rumahnya Pak Surnya yang udah ditanya-tanya terus. Sekarang udah saya ketemu nih. Tadi saya tidak ketemu karena masih kerja ya. Jadi itu tidak mau ninggalin cucunya tuh. Nah itu tuh cucunya yang tadi ini. Nah nih. Sakit. Nah tuh cewek cucunya Bun ya. Nah, gitu. Mayu tar buku kok? Ini ya. Tak bereng masalah. Tak bereng binin banjak. Hah? Tak bereng binin ya. Hei, itu udah digendong sama Pak Surnya Bun ya. Asril udah digendong. Mon jie jago. Gua makan ya.
Asril. Hei. Pegang. Oh, yang panjang. Hei. Nah. Kenapa? Gendong sama siapa kamu? Bude. Halo, Bun. Nah. Ini Bun, apa? Bu Yuyun, insya Allah saya kesana. Cuman kan lagi kondisinya Abi tuh tidak sehat ya. Mungkin insya Allah saya tidak lama lah Bun ya, tidak lama-lama mungkin saya ke rumahnya Pak Yuyun. Oke lah Pak Yuyun, ditunggu saja ya. Insya Allah kalau badan Abi udah sehat, kita kesana ngajak Pak Sur juga, Pak Holis juga laginya diajak. Kalau majang gitu ya. Biar tahu ke rumahnya Bu Yuyun. Nah, kayak gitu Bun ya. Nah, ini ngobrol-ngobrolnya udah lama. Tentunya udah malam. Kita udah mau pulang ya Bun. Yang penting bunda-bunda udah ngelihat wajahnya Pak Sur ya. Oke ya Bun. Mungkin sekian dulu Bun videonya ya. Tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, Nabi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinalah kok mau adalah.